Auto Family, perkenalkan saya Dian Nova Risenia dari Auto 2000 Bukit Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview produk kita, produk limited yang hanya diproduksi 100 unit untuk seluruh Indonesia. Dan kebetulan, keberuntungan dari salah satu customer kita mendapatkan undian GR Yaris yang limited edition ini. Di sini bisa kita lihat, ini dia GR Yaris limited. Konsep dari GR Yaris ini yaitu konsep rally, karena mobil ini dipakai untuk WRC World Rally Championship. Jadi dari sini kita bisa lihat perbedaan dari tampilan untuk Yaris yang biasa dijual belikan di Auto 2000 atau di Indonesia. Karena mobil ini build up dan mengusung konsep untuk mesin rally, di sini GR Yaris ini mempunyai mesin 3 silinder dengan CC 1600 CC. Dengan tenaga yang seperti ini, Yaris mempunyai output 261 PS dan kecepatannya bisa mencapai ya maksimalnya untuk 100 meter itu bisa dicapai dengan waktu cuma 5,5 detik. Begitulah kehebatan dari mobil GR Yaris ini. GR Yaris ini di Indonesia itu didapatkan dengan cara menginden dan diundi. Setelah menunggu sekitar kurang lebih 1 tahun baru mendapatkan mobil ini. GR Yaris ini hanya menggunakan 2 pintu. Di sini kita bisa kita lihat kacanya frameless ya. Udah mewah. Di GR Yaris ini juga menggunakan velg ring 18 sesuai di sini bannya dengan spesifikasi 225 40 ring 18. Di sini kita juga bisa lihat sistem pengeremannya yang luar biasa karena ini digunakan untuk mobil rally sehingga ya di sini kita belum buka ya sehingga dia memakai cakram yang lumayan besar. Untuk teknologi kita tidak ragukan lagi dan untuk tenaga juga tidak ragukan lagi karena mobil ini dipakai standarnya untuk rally dunia. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini juga GR Yaris ini karena dia dipakai untuk mobil rally, dia mengutamakan supaya bobot mobil ini ringan. Jadi di sini atapnya terbuat dari karbon dan bodinya juga banyak yang stainless steel sehingga bobotnya lebih ringan. Bisa mencapai kecepatan sehingga dia tidak mengganggu untuk aerodinamisnya juga. Selanjutnya kita mungkin langsung ke segi ruangan kabin GR Yaris ini aja. Oke, Auto Family, sekarang saya sudah di dalam ruangan kabin GR Yaris. Ya, so amazing, terkagum dengan spek dari yang ada di sini. Di sini kita bisa lihat tampilannya yang mewah karena di sini interiornya semuanya berwarna hitam gelap. Jadi sporty, dapet gitu. Dan juga kabinnya, joknya juga terdapat banyak emblem GR. Dan ini udah sport dan nyaman banget kalau diduduk. Kita duduk di sini kayaknya ada yang merangkul gitu, jadi nyaman gitu ya. Mobil soalnya joknya juga sport punya dan bahannya juga lembut. Di sini juga terdapat bahan kayak suede gitu. Jadi memang something different ya dari mobil-mobil yang usually yang biasa kita jual di Auto 2000. Di sini kita juga GR Yaris ini menggunakan tenaganya four wheel drive atau all wheel drive, jadi tarikannya dari keseluruhan ban karena dia mobil rally sehingga di sini juga ada pengaturan ya, pengaturan untuk pemakaiannya. Di sini ada normal mode, sport mode, track mode.
beda ya dengan mobil-mobil seperti Fortuner. Di situ Eco Mode, Sport Mode. Kalau di sini bukan untuk mengatur seperti yang di Fortuner, tapi di sini dia mengatur pembagian tenaga. Kalau kita push di normal mode, ini tenaganya 60% di belakang, 40% di depan. Kalau kita pakai sport mode, itu dia 30% di depan, 70% di belakang. Kalau track mode, dia itu 50-50. Jadi pembagiannya seperti itu. Tergantung nanti kondisi jalannya di mana, kita pakainya buat apa. Kita atur di sini untuk pemakaian cara sistem pembagian tenaganya. Steering switch-nya juga ada, udah lengkap di sini, udah termasuk ya banyak lah ya tombol-tombol pengaturannya. Juga ada steering switch di sini. Di sini juga kita ada MID-nya. Dan tampilan speedometernya memang manual karena dia mobil untuk rally, tapi di sini ada pengaturannya juga, tampilan di sini. Untuk selanjutnya di GR Yaris ini audionya juga sudah lengkap. Ini terkoneksi juga untuk Car AirPlay untuk iPhone atau Miracast juga ada. Jadi di sini pengaturannya sudah, fasilitasnya juga sudah lengkap. Menu-menu di sini juga ada Bluetooth, voice command, USB, telepon, iPod. Ya bisa pengaturan untuk Android, memakai Android atau memakai iPhone juga. Jadi sudah lengkap fasilitasnya untuk ya sekelas mobil rally ya. Oke, untuk di interior kita juga sudah menggunakan AC-nya dual zone, jadi kiri kanan pengaturan AC-nya berbeda. Di sini bisa suhunya paling bawah, paling low itu di 15 derajat. Untuk high-nya itu bisa sampai 29 ini maksimalnya bisa. Jadi bisa dua zone, di kiri dingin, di yang sebelah kanannya panas. Seperti itu. Oke, Auto Family. Untuk di interiornya. Oke, Auto Family. Sekarang kan udah duduk di depan nih. Coba kita lihat ya, akses ke belakangnya bagaimana. Di sini karena mobil ini cuma dua pintu, akses ke belakangnya otomatis kita harus masuk dari sini. Gimana sih kabin belakangnya? Kalau sekarang saya coba masuk. Untuk seukuran saya yang badannya nggak terlalu tinggi ya, standar lah Indonesia. Di sini memang sih kabinnya ngepas banget. Kalau mungkin orang yang tingginya 170-an pasti kena, tapi so far sih nyaman karena joknya juga nyaman. Kalau kita geser ini sih masih lumayan, ini jarak kakinya masih lumayan sih kalau buat saya yang tingginya 160-an, tapi mungkin kalau 170-an pasti pas ya. Dan sampai ke belakang juga kerasa, kesan sportnya itu kerasa banget. Yaudah, kalau gitu kita lihat juga di bagasinya ya. Auto Family, sekarang kita berada di bagian belakang GR Yaris. Di sini bisa terlihat banget ya, desain GR Yaris ini memang desain Eropa banget. Jauh berbeda dengan Yaris yang kita pasarkan di Indonesia. Untuk sistem kaki-kaki dari GR Yaris ini sudah menggunakan double wishbone untuk belakangnya. Langsung kita lihat ya ke ini bagasinya. Di sini juga ada helm GR Yaris, GR4, berarti GR4 kan all-wheel drive. Di sini kita lihat bagasinya lumayan lega, masih bisa masuk koper. Koper ya yang menengah lah ya, bisa bawa barang setidaknya. Kita bisa lihat di sini nggak ada ban serep, tapi ini di sini itu terdapat aki dari mobil. Biasanya aki mobil-mobil yang lain kan di depan ya, tapi ini akinya di belakang. Ini sebenarnya gunanya ditaruh di belakang untuk mengurangi beban mesin atau berat mesin di depan, sehingga di
taruhlah aki yang di belakang sehingga bobotnya itu lebih stabil. Jadi kalau di jalan di bawah rally dia lebih stabil. Jadi nggak tertumpu beratnya di depan seperti itu. Oke, kalau gitu kita lihat gimana sih ruang mesinnya. Kita langsung ke depan aja yuk. Kita lihat bagian mesinnya. Mana ya? Ya. Ini dia mesin GR Sport kita. Oh. Nah, ini kelihatan juga ada emblem GR-nya. Mesin kita GR Yaris ini juga mesinnya turbo 1600 cc turbo ya. Memang 3 silinder. Udah kelihatan itu mesinnya beda banget sama mesin-mesin yang biasa karena tidak terdapat aki di sini. Tenaga keluarannya 261 PS. Itu cukup untuk mobil yang sekecil ini cukup itulah ya, menyaingi mobil dengan CC-CC yang besar juga. Oke, Auto Family, demikian dulu review mengenai GR Yaris ini. Untuk info dan pemesanan mobil Toyota lebih lanjut, bisa hubungi ke Dian, yaitu di Auto 2000 Bukittinggi. Dadah!